sembahyang dengan para anbiya di Al-Masjidil Aqsa, nabi-nabi yang ada memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan kepada mereka. Nabi Adam memuji dirinya bahwa Allah melebihkannya dengan menjadikannya sebagai bapa kepada sekalian manusia. Artinya hebat manapun kamu ni anak cucu saya, tak boleh kira lah. Ini saya lah orang yang pertama. Jadi hebat manapun anak cucu saya. Kalau Nabi Nuh bergelar Nabiullah, Nabi Musa bergelar Kalimullah, Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, Nabi Isa bergelar Ruhullah, ada Nabi kita Muhammad SAW bergelar Abdullah. Dengan keistimewaan 12 keistimewaan yang Nabi kita sebutkan pada malam itu, dan bukan hanya terhenti di situ saja, banyak lagi keistimewaan yang lain. Di antaranya ada saya catatkan di sini, bagaimana Nabi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebut 12 keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi kita Muhammad dan umatnya, yang tidak diberi kepada umat ataupun nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya membaca keistimewaan ini dalam bahasa Arabnya. Yang pertama, Nabi kita memuji alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus aku sebagai rahmat bagi sekalian alam. Itu satu. Wa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan Allah mengutus saya membawa berita gembira kepada orang yang beriman dengan syurga, dan membawa berita sedih kepada orang yang durhaka ataupun yang kafir dengan api neraka. Wa anzala alaihi al-Qur'an fihi tibyan kulli syai. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada aku Al-Qur'anul Karim, di dalamnya keterangan segala sesuatu. Sudah berapa? Tiga. Akhirlah semua. Waja'alani waja'ala ummati khaira ummati ukhrijat linnas. Allah menjadikan umatku umat yang paling baik yang dibangkitkan oleh Allah di dunia ini. Waja'ala ummati wasata. Allah menjadikan umatku umat yang pertengahan. Waja'ala ummati humul awwaluna wa humul akhirun. Allah menjadikan umatku mereka yang pertama, mereka yang terakhir, atau mereka yang terakhir, mereka yang pertama. Kalau ibarat orang makan duri ini datang kemudian, makan nasi awal berdoa. Kita di umat Nabi Muhammad datang kemudian di dunia, masuk surga dulu berdoa lain. Istimewa lah kan? Kalau kita dibangkitkan kemudian, tapi masuk surga kita yang lebih dulu daripada umat yang lain-lain. Apalagi wa syaraha sadri, Allah telah melapangkan dadaku. Wa wada'anni wizri, Allah telah menghilangkan daripada aku dosaku. Wa rafa'ali dzikri, Allah mengangkat namaku. Wa ja'alani fatihan khatiman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku yang membuka dan yang mengakhiri, yang membuka segala rahmat Allah dan yang mengakhiri sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang ini saja kalau kita mau fikirkan apa yang Nabi kita sebutkan daripada puji-pujian yang istimewa ini, masya Allah, tabarakallah, di sana kita melihatlah bahwa benar-benar pada malam Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala mentajallikan, menampakkan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain.